Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya. Saya akan kembali untuk selalu mendukung channel ini karena ini materi pembelajaran yang gratis. Ditolong di subscribe ya. Oke, kembali lagi kita ke pembahasan TOEIC preparations. Ini adalah bagian yang ketiga, masih tentang listening test ya. Kali ini listeningnya agak sedikit berbeda karena ini adalah short conversations ya, percakapan pendek, short conversation. Oke, ada beberapa tema dalam short conversations. Yang pertama bisa office talk ya, percakapan di kantor ya. Anda harus benar-benar memperhatikan untuk bisa menjawab dan memahami pertanyaan yang ada. Yang harus diingat adalah what to listen for. Yang sering keluar kuncinya adalah who called. Siapa yang memanggil, menelpon? Ya, di sini jawabannya Mrs. Wilson. Why? Mengapa dia itu telepon? Urusannya apa? Kata kuncinya di sini why. She would like the figures. Kemudian what will happen? Apa yang akan terjadi nanti? He will call her ya. Di untuk yang ini ada tiga. Who called? Siapa yang menelpon? Why? Mengapa? What will happen ya. Yang perlu diingat pertanyaan yang mungkin akan muncul mengenai tiga ini. Itu ya, harus benar-benar konsentrasi. Oke, next. Tadi office talk, yang kedua office problems, masalah-masalah yang ada di kantor, yang sering kita jumpai di kantor ya. Dan tiga lagi, what to listen for, yang harus sangat diperhatikan. How does the woman feel? Bisa saja ini bukan woman ya, tergantung subjeknya dia nanti siapa. Jadi apa yang dirasakan oleh seseorang yang ada dalam percakapan tersebut ya, bisa saja happy, bisa saja ini karena problem seringnya frustrated ya. Ya disebutkan di sini frustrated ya, frustasi. Kemudian why? She cannot access the internet ya. Anda harus sangat memperhatikan dialognya. Kemudian what is she waiting for? Apa yang ditunggu? Ini berkaitan dengan pemecahan masalah dari problemnya. Apa nanti pemecahannya ya? Di sini an important document. Jadi lagi nunggu apa di sini isinya? Ini kebetulan teksnya seperti itu. An important document. Tiga ini yang sangat penting. Kemudian yang si personal changes. Di sini personal changes bisa saja pendaftaran karyawan baru, interview ya, interview kerja. Sudah pernah interview kerja belum ya? Ya, yeah. What to listen for? Di sini ada tiga juga. What kind of conversation is this? Jadi itu jenis percakapan apa? Nah di sini kata kuncinya ada hire ya, qualifications. Ini adalah berarti bisa ditebak itu adalah interview kerja, a job interview. Kemudian dalam interview kerja biasanya pelamar menyebutkan kelebihan-kelebihannya ya. What is one of her strength? Apa kelebihan dari subjek ya? Her strength yang mendaftar lamaran ini karena teksnya job interview ya. Apa di sini tidak ada her flexibility? I'm also very flexible ya. What will happen? Apa yang akan terjadi kalau dalam interview ya, harus nunggu pengumuman. Jadi he will notify her later. Nanti akan ada pengumuman berikutnya ya. Kalau teksnya personal changes, tiga sangat penting.
Kemudian daily life, ya, kehidupan sehari-hari. Yang harus diingat, yang harus didengarkan, yang harus dicari jawabannya dalam dialog itu adalah where is the conversation taking place? Ya, ini sangat sering muncul dalam listening, ya. Ujian nasional sering sekali muncul, ya, di TOEIC juga muncul juga. Itu percakapannya terletak di mana, lagi di mana yang lagi bercakap-cakap, yang sedang conversation, di mana tempatnya? Di sini at the restaurant, taunya dari mana? Nah, bisa kita lihat kuncinya aja. I like my bill, tagihan, ya. Could pay debit card. Ya. Yang paling jelas adalah meal. Meal itu kan makanan, ya. Jelas di restoran kan, seperti itu. What is the man's problem? Ya, bisa saja ada masalah apa di situ. Masalah dalam percakapan pendek itu apa? Pasti ada masalahnya ada. Dari tadi ada kan selalu ada masalah. This credit card is not working. Ya. Ini jelas tersurat di sini ya. Ini my credit card suddenly stopped working this morning ya. Kartu kreditnya lagi error ya. What will the man probably do? Ini sering sekali juga muncul pemecahan dari masalahnya. Book a table for his next visit ya. Memesan kembali mejanya untuk kunjungan berikutnya ya. Harus ada selalu ada pemesahannya. Probably do-nya next. Next mau apa dia ya. Kemudian ada travel. Travel itu jalan-jalan ya. What to listen for? Tipsnya. Who is the woman likely taking to? Dia itu mau traveling pakai apa? Nah, di sini dijelaskan pakai travel agent. Nah, tour package ya, pakai tour jelas travel agent. What information does the man have? Informasi apa tentang ini travel agentnya? Ya, ternyata informasi tentang the cost of extra charges. What will the woman do? Apa yang akan perempuan itu lakukan kemudian? Take time to consider the trip. Dia ingin pikir-pikir dulu, take time ya, untuk menentukan market jasa tripnya dia apa enggak. Nah, sering sekali muncul pertanyaannya seperti ini. Harus diperhatikan betul-betul. Ya, besok modelnya seperti ini. 30 conversations, listening test part 3, 30 conversations, 30 pertanyaan, kemarin 30, 30, ini juga 30. Nah, lanjut, conversation-nya ini, seperti ini. Pasti ada setting, tadi ada di restoran, ya, di rumah bisa, kantor, public places seperti restoran, bisa. Kemudian yang perlu sangat diingat adalah WH question, who, what, when, where, how, and why ya. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya tentang pembahasan ini juga selalu keluar karena ini sangat penting ya. Ini sample questionnya seperti ini. Where kan di mana, berarti kan apa? Itu take place-nya di mana? Tadi kan ada ya. What does the man want? Inginnya apa? Ya dalam percakapan tersebut. Where are they? Lagi-lagi tempat, setting tempat. What is known about Paul? Itu dia itu apa yang diketahui tentang Paul ini, ya. Dia mengajar, he can build houses. Diperhatikan betul-betul ya. Ini cukup. Kemudian ya, material. Oke, kali ini akan saya perdengarkan audionya ya. Coba sekarang kalian apa ambil kertas dan pensil, coba jawab, akan saya putarkan audionya. Oke. Ada 6 pertanyaan. Saya putarkan. Harap didengarkan dengan baik-baik. Kalau suara audio ini kurang, pakai headset ya.
Jangan khawatir, nanti file ini juga akan saya share di grup. Kita coba latihan, karena setelah ini juga mini test ada, ya. Ini latihan sama-sama. Oke, ambil bukunya. Siap-siap ya. Siap-siap dulu. Oke, one, two, action. Part 3, short conversations. Mini test. Choose the best answer to each question. A, office talk. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. Hi, Trisha. Did you finish the financial report yet? Yes, it looks good. Our profits were up by 15% this year. That's great news, isn't it? Are we going to give bigger bonuses? Actually, it's not so great. Our taxes have also increased by 15%, so we probably can't give bigger bonuses. Number 1. What are the speakers discussing? Number 2. Why does the man think the woman's news is great? Number 3. Why is the woman unhappy about the situation? Questions 4 through 6 refer to the following conversation. Questions 4 through 6 refer to the following conversation. Why hasn't the mail been collected? I have some important documents that need to be sent today. Haven't you heard? The postal workers went on strike this morning. There won't be any mail service until it's over. What? I didn't think they would actually go on strike. Having no mail service is really going to put me behind schedule. Don't worry. There are plenty of courier companies that can deliver the documents on time. I'll call our usual service. Number 4. What are the speakers discussing? Number 5. What can be inferred about the woman? Number 6. What is true about the man? Okay, ya. Dijawab semuanya 6 pertanyaan. Setelah ini adalah kuncinya. Saya perlihatkan kuncinya. Ya, ini kuncinya ya. 1 sampai 6. Oke. Salah berapa? Semoga sedikit ya. Kemudian mini test ya. Silakan dibuka nanti ini. Dan listening-nya di sini. Sambil buka, kemudian Anda latihan ya. Ini di play. Jawab di kertas seperti itu. Oke, cukup untuk hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.